Okey. Ramai mana yang mengambil berat tentang penampilan zahir tapi tak mengambil berat tentang penampilan hati. Allah berfirman dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Maka berjayalah orang yang sentiasa menyucikan hati. Ingat tak firman Allah ni? Dan betapa buruknya, betapa hinanya orang yang mengotorkan hati. Masya-Allah. Rasa-rasa hati kita ni warna apa dah sekarang ni? Kalau warna putih, agak-agak warna apa dah? Warna pink. Warna hitam, warna coklat. Banyak tak rasa bintik-bintik hitam? Banyak. Masya-Allah, subhanallah. Okey, mari kita tengok. Mutiara diri adalah hati. Segumpal daging itu adalah hati. Allah berfirman, a'udzubillah minasyaitanirrajim. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin sanim. Sadaqallahul azim. Di hari yang tidak ada manfaat sedikit pun harta benda dan anak pinak kamu kecuali orang yang datang bertemu dengan Allah, iaitu di hari kiamat kelak, di padang mahsyar kelak, dengan jiwa yang selamat. Ustazah minta adik-adik ustazah sekalian, para wanita yang salehah, para lelaki yang saleh, pada waktu ini, pada saat ini, tolong hadirkan hati masing-masing di taman syurga Allah ini. Kemudian kita sama-sama pasang niat, ya Allah, aku nak bersihkan hati. Sebab orang yang bahagia dunia dan akhirat, orang yang tenang dunia dan akhirat, orang yang berjaya, sukses dunia dan akhirat adalah orang yang memiliki hati yang bersih. Itu saja. Full stop. Hati yang bersih membawa bahagia dunia dan akhirat. Masya Allah. Sebab ramai orang yang merasakan hidup dia bahagia, tenang sekian di dunia. Tetapi bila dia celaka di akhirat, tidak ada ertinya dia bahagia, dia gembira di dunia. Subhanallah. Jadi bila kita mati kelak, yang kita bawa jumpa Allah adalah hati. Malam ni kita nak bincang soal hati. Masya Allah. Soal yang paling berat yang dinilai oleh Allah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hafal tak hadis tu? Sesungguhnya Allah tidak melihat jasad kamu, rupa kamu, wa amwalikum dan juga harta kamu. Allah tak pandang, semua tu Allah yang beri. Tetapi Allah sangat pandang tempat jatuhnya pandangan Allah, qulubikum, hati kamu dan juga amalan kamu. Allah sangat pandang. Subhanallah, Allahu Akbar. Agak-agak pada waktu ni Allah pandang tak kita ni? Wallahu alam, subhanallah. Mudah-mudahan Allah pandang dengan pandangan pengampunan sebab kita banyak dosa. InsyaAllah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh baca sama-sama tak? Hafal tak hadis Nabi ni? InsyaAllah, insyaAllah tu tak hafal tu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca serentak. Ala wa inna fil jasadi mudghah wa iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiya qalbun. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ketahuilah bahawasanya dalam tubuh badan kamu itu ada seketul daging. Sekiranya daging itu baik, daging itu wangi, daging itu cantik, maka baik, wangi, cantiklah seluruh anggota badan kamu. Sekiranya daging kamu itu rosak, busuk, maka rosak dan busuklah seluruh anggota badan kamu. Rasul kata, ketahuilah itu adalah hati. Hati adalah raja kepada seluruh anggota badan. Apabila hati baik, tangan, mulut, mata, kaki semua akan jadi baik. Bila hati busuk, mulut akan busuk. Mata melihat yang busuk. Telinga akan mendengar yang busuk. Tapi bila hati kita jadi filter, jadi baik, bila tengok benda yang kotor, tak nak teruskan. Bila dengar umpatan, tak boleh teruskan. Tangan tak boleh nak menaik benda-benda yang tak elok. Kaki tak boleh melangkah kepada tempat yang tak elok.
Maksudnya, kita ni perkara yang paling besar urusan kita di dunia apa dia? Untuk menjaga hati. Hati ini akan disembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Apa tujuan kita dihidupkan oleh Allah? Ya, apa dalilnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Membawa maksud siapa yang di sini, manusia yang keluar daripada matlamat dia diciptakan, dia belum jadi manusia. Faham tak? Tujuan kita diciptakan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Untuk kita beribadah kepada Allah. Apabila kita terkeluar daripada garisan beribadah kepada Allah, jadi hamba kepada Allah, tiba-tiba kita jadi hamba kepada telefon. Hamba kepada drama. Hamba kepada K-pop. Hamba kepada manusia lain. Hamba kepada fashion. Hamba kepada internet. Maksudnya kita lari menjadi kehambaan kepada Allah, ketika itu kita keluar daripada tujuan kita diciptakan. Bila kita terkeluar daripada tujuan kita diciptakan, masa itu kita tidak layak untuk dinamakan sebagai manusia. Seumpamanya begitulah. Sebab Allah sebut, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانِ. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah. Kita keluar daripada lain beribadah, kita buat maksiat contohnya, kita terkeluar daripada menjadi manusia yang fitrahnya sebenarnya nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Masya Allah. Ustazah dah nampak dah, ada Ustazah masuk tadi. Baru masuk. Ada tu. Ha. Nabilah tu. Masya Allah. Okey. Adik bongsu tu. Ha. Baiklah. Ustazah nombor dua. Semua adik-adik 10 orang. Ha. Dia nombor 10. Ha. Masya Allah. Allahu Akbar. Kala lelaki. Allahu Akbar. Kita tengok kan. Raja ni, kalau siapa-siapa yang nak tawan, orang lelaki nak tawan seorang perempuan, awak tawan apa? Tawan hati dia, betul tak? Masya Allah, awak usik-usik sikit je hati dia. Awak boleh tawan semuanya. Nanti fikiran dia, tangan dia, mulut dia, dia akan sebut je awak. Contohlah bila ditawan, hati. Orang yang jatuh cinta, macam mana orang jatuh cinta? Angau, mabuk, jatuh cinta tu jatuh hati, betul tak? Sebab raja tu ditawan, akhirnya dalam fikiran dia kekasih dia lah. Apabila tanda-tanda orang jatuh cinta apa dia? Pertama? Oh, tak ada pengalaman, berbuat tak ada pengalaman eh. Yang pertama, tanda-tanda orang jatuh cinta, nak kata hati ni, tanda-tanda orang jatuh cinta pertama akan disebut-sebut nama orang tu. Tersasul-sasul je. Mamat, mamat, mamat. Timah, timah, timah. Tersasul je. Ha-ha. Tengok kambing pun tersebut. Mamat, sorry, sorry, kau kambing. Kan? Memang akan disebut-sebut nama tu. Tak sebut pada mulut, bergema dalam hati. Bergema dalam fikiran. Oi. Dalam ramai-ramai lelaki tu dia nampak mamat tu. Tarikan tu kuat tu. Yang kedua, tanda orang jatuh cinta. Dia selalu ingat. Tadi sebut-sebut rindu. Akan lahir rasa rindu. Oi, nampak motor mamat pun jadilah. Nampak asrama timah jadilah. Tak jumpa timah hari ni. Minta maaf lah yang nama mamat dengan timah ya. Bukan tujuan apa-apa ya. Okey, lepas tu, tanda yang ketiga jatuh cinta apa dia? Akan lahir ketaatan. Timah, kita jumpa esok pukul 11. Boleh, beres. Roger, roger. Pukul 7 pagi dia dah pilih baju, tudung, apa semua. Dah siap dah, betul tak? Pukul 10 dah tunggu. Abang mama cakap, Timah, sorry lambat, tak apa. Jangan risau. I'm okay, okay, don't worry. Tak marah ni. Memang tak ada masalah. Akan lahir ketaatan. Timah, abang suka burger. Sama lah, saya pun suka burger. Tiba-tiba, sebab tu tak suka pun burger. Tiba-tiba. Akan lahir kesaksian, lahir ketaatan. Abang suka hijau. Sama lah kita. Hijau apa? Hijau putih. Sama. Contoh. Padahal suka biru, kan? Padahal suka orange. Ha, apa-apalah, kan merah. Kan tak sebut semua, tak boleh pula. Okey. Tapi automatik. Dia bukan dibuat-buat.
Dan paling tinggi tingkatan jatuh cinta, hati itu tanda telah ditawan, ialah akan lahir pengorbanan. Sanggup berkorban apa saja. Apa? Siapa nama tadi? Mamat. Mamat, Abang Mamat. Abang Mamat ni kan. Timah, Abang Mamat ada banyak sangat masalah. Ha. Abang Mamat ada masalah tu, masalah ni. Tak tahu Abang Mamat mampu tak membisikkan Timah. Abang Mamat jangan risau. Timah memang dilaikan untuk menyelesaikan segala masalah Abang Mamat. Faham tak ayat tu? Tolong gunakan ayat tu. Memang cair. Sanggup berkorban apa saja. Betul tak? Ustazah nak tanya, empat tanda jatuh cinta ni ada tak dalam kisah cinta kita dengan Rasulullah? Allah, Allahu Akbar. Jauh sangatlah kamu ni. Tak boleh turun bawah sikit. Tak boleh atas. Okay, okay, faham, faham. Empat tanda-tanda itu, sentiasa sebut-sebut Rasulullah. Lahir rasa rindu pada Rasulullah. Sanggup ketaatan kepada Rasulullah tanpa berbelah bagi. Sanggup berkorban untuk Rasulullah. Empat ciri tadi itu ada tak dalam kisah cinta kita dengan Allah? Kisah cinta kita dengan Rasulullah? Kisah cinta kita dengan ibu bapa? Kisah cinta kita dengan Al-Quran? Subhanallah, jauh sangat. Betul tak? Haa.